Silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang telah diamalkan oleh pelbagai suku kaum di Nusantara. Seni silat ini sudah mula dikesan semenjak kerajaan Majapahit, Srivijaya dan Kedah Tua. Ada yang menganggarkan seni ini telah berusia beratus-ratus tahun dahulu dan dipeturunkan daripada generasi kepada generasi sehingga dikenal luas seantero dunia. Di dalam masyarakat Melayu khususnya, seni silat dianggap hidup sehingga membentuk peribadi seseorang kepada yang lebih baik. Dan ada yang mengatakan, silat adalah merupakan satu bentuk perhubungan yang sangat unik dan kompleks. Silat ini adalah ilmu. Ilmu untuk mempertahankan diri, ilmu untuk membela diri dan ilmu untuk membangunkan diri. Jadi silat ini dia tidak terletak di mana-mana melainkan di dalam hati, di dalam akal kita. Maka dia bukan satu benda yang fizikal. Dia bukan satu benda yang boleh disentuh. Buah silat tu boleh disentuh. Kaedah silat tu boleh disentuh. Tapi akal silat tu sebenarnya yang membawa kita daripada tak tahu apa-apa kepada boleh kita berjaya. Silat secara khususnya membentuk peribadi dan corak hidup yang lebih beradab dalam masyarakat Melayu. Adab adalah sesuatu perkara yang sangat penting dan bernilai. Dengan penerapan elemen silat, nilai adab itu akan terbentuk dengan sendirinya. Maka ilmu silat itu bukan sahaja terpakai di dalam medan perang saja, tetapi terpakai juga di dalam kehidupan. Cara kita melayan orang di sekeliling kita, cara kita berhadapan dengan orang-orang yang hendak mendominasi kita. Kita boleh mempertahankan prinsip kita apabila bos kita atau majikan kita buat salah. Kita berani untuk bersuara, berani kerana benar. Tetapi tidak semestinya kurang ajar. Jadi, bila dah kita olah, persilatan ini dijadikan untuk prinsip hidup bagi manusia orang yang punya beradab, peradaban. Arti peradaban itu peraturan hidup. Secara teknikalnya, silat merupakan satu seni mempertahankan diri yang istimewa bagi orang Melayu. Dan dari sudut lain pula, seni silat ini lebih kepada cara seseorang itu berfikir. Sebelum seseorang itu membuat sesuatu keputusan, individu berkenaan perlulah berfikir terlebih dahulu apakah bentuk gerakan yang hendak dilakukan. Seseorang pesilat itu perlu senantiasa menitik beratkan sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Maka ilmu yang kita bawa itu di dalam silat itu sebenarnya boleh dipakai di mana-mana. Maka ada guru-guru mengatakan silat itu jangan sekadar di dalam gelanggang, tapi kita bergelanggang di kehidupan. Bergelanggang-gelanggang yang paling besar, iaitu di atas muka bumi ini bersama-sama dengan orang-orang lain. Maka itulah dinamakan silat sebenarnya. Pandai kita berbicara, tak payah apa, kita pun dah pendekar. Kalau pandai kita jaga diri, kita punlah selamat kita. Ha, lebih daripada pendekar itu lagi. Tak ada pertembungan pun. Ha. Konklusinya, silat mampu membentuk jati diri dan mencorak hidup bermasyarakat yang kaya dengan adab dan adat. Tidak hairanlah ada pepatah Melayu mengatakan, biar mati anak, jangan mati adat. Silat dipercayai telah bertapak di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi, akan tetapi asalnya belum dapat dikenal pasti. Tinggalan sejarah di Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Jawa juga membuktikan seni silat ini sudah wujud di Kepulauan Melayu. Ada juga yang mengatakan silat ini mula bertapak ketika kedatangan Islam di Tanah Melayu melalui peristiwa pengislaman kerajaan di bawah kerajaan Maharaja Derba II di Kedah Tua. Dan
Dari situlah, silat mula diperkemaskan dengan sistem-sistem tersendiri dan terus berkembang meluas ke serata Nusantara. Berkembangnya secara khususnya, dia mula daripada kerajaan-kerajaan, istana-istana yang mana dia menyusun dengan khusus. Dan ada catatan-catatan di mana di situ ada sistem silat. Ketika pengislaman Maharaja Derbar Raja Kedua ini, Maharaja Derbar Raja Kedua ini dia terkenal sebagai seorang yang amat meminati seni bela diri. Silat yang selalu ditunjukkan oleh panglima-panglima Kedah tua dan juga Maharaja Derbar Raja sendiri lebih ke arah permainan yang keras. Peristiwa pengislaman ini berlaku ketika Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad berlayar bersama 5 orang sahabatnya datang ke negeri Kedah untuk mengislamkan kerajaan Kedah keseluruhannya, dan mereka ini secara tak langsung menyampaikan sekali ilmu bela diri yang akhirnya berkembang menjadi silat. Sejarah ini boleh didapati di dalam manuskrip Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah yang digunakan pakai oleh Istana Kedah sehingga ke hari ini, menyebutkan apabila Maharaja Derbar Raja tanya kepada Syekh Abdullah, apakah ilmu yang kau bawa? Maka jawab dia adalah mudah. Ilmu yang aku gunakan tadi adalah ilmu solat. Kalau silat zaman dulu-dulu, dia tidak ada mengajar cara tepis macam ni, tepis macam tu. Dia kata, apa datangnya awak tepis? Maka digunakan cara petua. Jadi sejarahnya, kalau kita tengok beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun ke dulu, sudah tentu yang paling mula-mula sekali itu adalah experimentation. Maka setiap daerah dia akan mencipta silat yang tersendiri untuk berhadapan dengan pelbagai kaedah. Tetapi disebabkan silat itu dahulu bukan satu benda yang dikongsi-kongsi, dia menjadi rahsia, rahsia satu-satu kerajaan. Dan ilmu ini berkembang terus sehingga kepada zaman Kerajaan Melaka. Mereka ini mengungguli sejarah silat di dalam alam Melayu, dan silat itu menjadi satu pegangan dan prinsip kepada orang Melayu daripada dulu sehingga sekarang. Pada era penjajahan British di Tanah Melayu, silat umpama terhenti seketika di mana askar istana tidak lagi menggunakan kaedah silat tetapi lebih kepada sistem ketenteraan cara British. Jadi kalau nak ikutkan sejarah dia, daripada dulu kita tak ada rekod, tetapi kita dapat perasan selepas kedatangan British, tentera Melayu dah tak pakai lagi silat. Dia dah mula pakai sistem sistem latihan British. Dia berkawat, dia pakai senapang, maka silat itu tinggal sepi sajalah. Dia tinggal di kampung, maka dikembangkan di kampung. Selepas merdeka, barulah guru-guru silat daripada kampung-kampung bawa balik, dipersatuankan, dijadikan pertubuhan dan bertebaran baliklah. Dan sekarang ini barulah istana-istana dah nampak balik dan hendak bawa balik silat-silat ini. Dia menjadi penaunglah untuk silat-silat yang moden ni. Tapi moden bukan maksud moden dari segi buah, tapi moden dari segi pemakaian, moden dari segi pembawakan. Jiwa silat itu tetap sama. Pada zaman dahulu, boleh dilihat bahawa hampir semua orang mengamalkan silat. Akan tetapi, hanya yang benar-benar hebat dan layak sahaja akan mendapat gelaran pendekar ataupun pahlawan. Secara dasarnya, terdapat 3 elemen yang paling penting di dalam silat, iaitu tapak diri, tiang diri dan gerak diri. Perkara pertama yang perlu diterapkan ialah tapak diri yang menjadi perkara paling simbolik di dalam silat. Tapak ni adalah asas kepada setiap perkara yang kita buat. Di dalam silat juga ada tapak, yang mana seperti juga orang manusia-manusia lain, silat ini dimulakan dengan tapak.
sekiranya kita cerita tentang tapak, secara khususnya teknikalnya tapak itu adalah di mana kita berdiri. Jadi tapak ini penting sebab kalau tapak tak kukuh, maka macam mana kita nak bersilat? Macam mana kita nak mengunci orang? Macam mana kita nak pukul orang? Dan tapak ini boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu tapak berdirinya sesuatu dan juga pegangan. Maka tapak ini dari segi matlamat dia adalah untuk kita membangunkan diri kita supaya kita percaya benda-benda yang betul. Apa yang kita yakin itu, yang itu kita bawa ke sana kemari. Dia kalau nak bersih itu, tak ada orang ni yang tak baik. Semua baik. Semua benda terpuji yang dijadikan Allah. Wa ima kuman dalam tukak babi. Benda terpuji. Tapak atau dikenali juga sebagai pegangan, merupakan penerapan agama di dalam tubuh seseorang. Pada lazimnya, agama itu bermaksud kepercayaan kepada Tuhan daripada agama itu sendiri yang akan membentuk suatu fenomena yang berlaku pada diri kita seperti perlakuan, percakapan, sifat dan sikap. Di dalam masyarakat Melayu, dengan penerapan agama, secara tidak langsung dapat membendung sifat ego di dalam diri seseorang. Kita faham sebenarnya kita berdiri ini siapa yang beri kita berdiri. Kita faham musuh kita berdiri itu siapa yang bagi dia berdiri. Dan tentu Allah. Jadi seolah-olah kita berdiri dalam solat itu, kita berdiri kerana Allah. Walaupun nampak sangat-sangat simple punya jawapan. Tapak ni juga yang saya katakan tadi adalah pegangan. Dia itulah yang menjadi pedoman kepada setiap orang Melayu pada zaman itu, yang mana tapak ini adalah pegangan dia di dalam agama dan tauhid dia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mesti periksa hati kita ni dan akal kita ni betul atau tidak apa yang kita percaya. Macam mana kita nak mendapat petunjuk jalan bersimpang dua? Masuk dulu ke jalan petunjuk tu baru dapat petunjuk. Kalau anda berdiri di tempat yang sesat, sampai kiamat sesat juga. Kalau tak mau berdiri di alam di jalan petunjuk itu. Ini. Elemen kedua pula ialah tiang diri yang bermaksud tunjang keteguhan diri seseorang. Dari sudut lain, tiang diri disebut sebagai prinsip yang bermaksud pendirian. Dan daripada pendirian itulah membentuk keteguhan yang akan mengimbangkan diri dengan keadaan sekeliling. Dalam masa yang sama, pendirian itu akan menguatkan tapak diri yang menjadi simbolik di dalam silat. Okey, seperti mana tapak tadi, tiang ini juga dia datang selepas wujudnya tapak. Dunia berubah di sekeliling kita. Maka prinsip kita perlu kekal. Bila kita berdiri, bila kita bertapak itu, kita mesti ada satu pancang. Dia tidak boleh dua-dua kaki menjadi pancang. Dia mesti satu kaki dipancang dulu. Yang itu menjadi tiang kita. Sama dia macam orang yang bersilat ini, apabila dia mula bertapak, daripada situ, tunjang dia akan berdiri. Tunjang ini adalah diri pengamal ataupun pesilat itu sendiri, yang mana dia berdiri tegak ataupun dalam keadaan yang bersedia. Tiang diri digunakan di setiap sudut di dalam tubuh. Ianya sentiasa berubah tempat dan tidak terletak pada satu sudut sahaja. Adakalanya digunakan pada bahagian kaki, adakalanya pada bahagian tangan dan juga pada cara orang itu bercakap. Tiang diri yang tidak kukuh akan membuka ruang dan titik kelemahan dalam diri. Jadi kalau kita kenal tiang kita, maka kita boleh pertahankan tiang kita. Kalau kita kenal tiang musuh, kita tahu kaki mana yang kita nak sapu. Sebab kaki itu berat di paling kat situ. Kalau kita sapu kaki yang tak bertiang, tak jadi apa. Melangkah ada buah betis. Melenggang berbuah tangan. Bercakap berbuah mulut. Seperti itulah perimbangan berdirinya keteguhan. Secara tuntasnya, tiang diri bermaksud prinsip dan pendirian
yang mengimbangkan diri dengan sesuatu keadaan dan juga memberi ruang keupayaan seseorang itu berfikir sebelum mengambil sebarang keputusan. Jadi, apabila tapak kita sudah kukuh, tiang kita sudah jelas, maka tinggal kita untuk buat kerjalah. Jadi yang dicerita gerak ini adalah cerita apa keputusan yang kita nak buat. Kita langkah ke kiri, langkah ke kanan, kita nak turun bawah, kita nak menghambung lompat, kita nak kunci, kita nak tangkap, kita nak pukul, kita nak cubit, itu pula. Kita buat keputusan itu sebab itu yang diperlukan pada masa itu. Elemen terakhir di dalam silat ialah gerak diri atau dikenali sebagai keputusan yang merupakan pergerakan yang hendak dilakukan. Gerak diri di dalam silat bergantung kepada fenomena yang berlaku pada diri dan juga cara kita berfikir. Ada yang mengatakan, pergerakan di dalam silat dibentuk dari pelbagai aspek yang terdapat di sekeliling kita. Pembentukan inilah yang mencorakkan lagi kesenian di dalam gerak silat. Gerak di dalam silat ini, kalau kita teliti daripada sejarah asal-usul permainan silat ni, dia dapat dikenal pasti daripada beberapa kejadian. Antaranya yang paling popular adalah adaptasi ataupun terilham daripada gerak binatang. Macam mana gerak yang kita nak buat di luar daripada imajinasi kita? Sebab kita ni manusia, maka kita tengoklah kepada contoh-contoh yang ada. Kita tengok pada pokok, kita tengok pada haiwan. Maka daripada situ kita ilhamkan. Tetapi apabila datang kedatangan Islam, gerakan ini telah dikembangkan lagi di samping dimasukkan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Seperti gerakan solat, yang mana ada gerakan takbir, gerakan qiyam, gerakan rukuk dan sebagainya. Pergerakan silat ini terdapat 1001 rahsia yang dipanggil tipu muslihat ataupun ikhtiar. Ianya bermaksud satu usaha untuk mengelirukan penglihatan musuh. Dengan kaedah ini juga, sedikit sebanyak dapat membuka ruang untuk kita lakukan sebarang bentuk serangan. Tari silat ini kadang-kadang dia keras, kadang-kadang dia lembut. Jadi di dalam silat Melayu ini, tipu muslihat tu satu kaedah yang sangat-sangat teraslah, tetapi bukan menipu. Maka bunga-bunga silat dahulu sangat-sangat mengelirukan. Sebab kenapa? Bila dia sudah ada buka tari, kita tak tahu bila masa penumbuk tu akan masuk daripada belah mana. Tak nampak. Dalam masyarakat Melayu, ketiga-tiga elemen ini amatlah penting diterapkan di dalam silat mengikut aturan yang berkait rapat antara satu sama lain. Jadi ilmu ni sumber dia banyak. Ada yang cucur dari langit, ada yang terbit dari bumi, ada yang timbul dari laut. Tujuh petala bumi, pokok urat tersunam ke bawah. Dan tinggi berdiri itu, berdiri di atas aras yang maha agung. Dari situ, kita dapat melihat silat sebenarnya adalah satu ilmu pembentukan diri secara menyeluruh. Pembentukan ini juga mencorakkan peradaban di dalam diri seperti cara kita bercakap, cara kita bergaul dan cara kita berfikir. Dan dari pembentukan ini juga, silat dapat melahirkan sifat tanggungjawab dan peri kemanusiaan yang digunapakai di dalam kehidupan. Silat ni untuk perdamaian, untuk kesenangan, untuk aman sentosa. Persilatan apa? Dilarang bergaduh. Silat ini kita belajar sudah tentu untuk membela diri, untuk mempertahankan diri daripada musuh. Yang itu dicerita luarannya. Tetapi kita belajar silat ini sebenarnya untuk mengenal diri kita ni siapa. Kita kenal apa tanggungjawab kita pada diri sendiri. Kita hormat diri sendiri, kita jaga maruah diri sendiri. Kita jangan buat benda-benda yang tak baik. Kita jaga tanggungjawab kita dengan orang di sekeliling kita. Kita jaga tanggungjawab kita kepada alam. Dalam masyarakat Melayu, silat mempunyai pantang larang yang tertentu. Perkara ini merupakan kepercayaan yang berkaitan dengan adat dan budaya terdahulu. Ianya bertujuan untuk mendidik masyarakat
khususnya generasi muda, agar melakukan perkara-perkara yang baik di dalam kehidupan. Jadi, silat nampak ilmu gaduh saja ke? Tidak. Ilmu yang untuk kenal siapa kita, apa tanggungjawab kita dan apa yang kita kena buat. Peraturan hiduplah tu guna silat. Teratur hidup kita, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Menanti di tempat yang lapang. Mengintai di tempat yang sempit. Meninjau di tempat yang tinggi. Hanya kepada mereka yang benar-benar memahami erti silat sahaja mampu menggunakan ilmu ini dalam kehidupan seharian. Mereka tidak sesekali menggunakan silat untuk sebarang bentuk keganasan. Sebaliknya, ilmu ini lebih digunakan untuk tujuan yang baik. Maka silat ini bukan sekadar ilmu kita lekat kat situ. Setiap hari kita membangun, setiap hari kita belajar benda baru. Setiap hari kita mencuba cara baru untuk bersilat. Dan kita bersilat bukan sekadar bersilat di dalam gelanggang yang kecil. Kita bersilat di gelanggang yang besar di dalam kehidupan. Silat telah berkembang ke serata Nusantara dari dahulu lagi. Penerapan ilmu silat sentiasa diperkemaskan mengikut peredaran zaman dan ianya telah diperturunkan kepada generasi yang akan datang. Silat juga telah berjaya menarik minat orang ramai dan juga telah membentuk perpaduan hidup bermasyarakat yang lebih beradab. Sekiranya kita hendak bela diri, sebelum itu kita mesti bela diri. Jangan sesekali kita pinggirkan silat. Sebab silat ini adalah warisan kita, warisan daripada leluhur kita dan juga tinggalan nenek moyang kita. Kita di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ya, di mana ranting dipatah, di situ air disaung. Jagalah tanggungjawab kita. Jagalah orang-orang di sekeliling kita. Jagalah orang-orang di bawah tanggungjawab kita. Silat ini menggambarkan jati diri kita sebagai seorang Melayu. Jangan pinggirkan silat. Sebab silat ini adalah lambang Melayu. Itu adalah kekuatan orang Melayu. Sudah terang lagi bersuluh, warisan ini amat penting untuk sama-sama dipelihara dalam jiwa setiap orang, khususnya kepada keturunan Melayu. Jadi usahalah kita menjaga diri kita, sentiasa berlatih, sentiasa menjadi lebih baik setiap hari, supaya satu hari nanti bila perlu nak pakai ilmu silat ini, dia ada untuk membantu kita. Kau jangan memalingkan muka, memandang rendah kepada manusia. Hati-hati, menghala ke hadapan. Ingat-ingat, ranting akan melenting, jerat akan bingkas, batu akan menghalang, kayu lapuk akan menghempap. Maka dari itu, titilah buih olehmu. Mudah-mudahan kau selamat sampai ke seberang. Belalah diri sebelum kita dapat bela diri. Langkah serentak ala saja sama ber.